Pelukis Hani Muhammad dan Irma Ahmad adalah freelance illustrator artis yang banyak buat lukisan komisen atau pesanan. Hani mengambil kursus art and animation. Dia melukis semenjak kecil lagi. Baginya, melukis sungguh seronok dan adalah satu cara untuk meluahkan dirinya. Irma pula sudah melukis secara profesional semenjak umur 17 tahun. Sebagai seorang freelance artis, mereka boleh mendapat 3 atau 4,000 ringgit sebulan. Banyak komisen art mereka datang dari seluruh dunia. Kadang-kadang mereka mendapat projek untuk melukis 100 karakter komik atau license art seperti superhero daripada Marvel dan DC. Setahun mungkin boleh mendapat 5 atau 6 projek seperti ini. Mereka pun banyak membuat lukisan pesanan dari peminat komik. Harga satu lukisan ialah RM100 ke atas. Lukisan mereka dipamerkan di internet dalam forum dan website komik. Cabaran yang paling besar pekerjaan ini ialah pendapatan yang naik turun. Hani dan Irma kena pandai-pandailah untuk menyimpan duit di bulan yang baik. Satu lagi cabaran ialah ada saudara mara yang tidak faham atau menyokong kerjaya mereka. Ini boleh menghakis keyakinan diri mereka. Hani dan Irma menggalakkan anak-anak muda untuk menceburi bidang ini jika mereka mempunyai minat untuk melukis. Kalau kamu nakkan komik fan art, hubungilah Hani dan Irma.